Dua kesalahan fatal Veronica Tan yang bikin Ahok BTP perang dingin dengan mantan istrinya itu. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id, ada dua kesalahan fatal Veronica Tan yang membuat Ahok alias BTP tolak jalin komunikasi dengan sang mantan. Suami Puput Nastiti Devi ungkapkan hal ini. Tak hanya perceraian dengan Veronica Tan, Basuki Cahayapurnama alias BTP alias Ahok juga mengungkap soal pernikahan keduanya dengan Puput Nastiti Devi. Melalui vlog BTP menjawab, akhirnya terungkap alasan Ahok perang dingin dengan sang mantan istri Veronica Tan. Mengutip dari Warta Kota, BTP mengaku banyak yang mempermasalahkan pernikahannya dengan Puput. Tak hanya pada dirinya, bahkan banyak orang yang mencecar berbagai pertanyaan miring pada ibunda BTP. Orang di gereja menuduh, "Mama saya, kok kasih anakmu menikah sama orang Jawa?" kata BTP dalam vlog yang ia unggah melalui channel YouTube-nya. "Orang Jawa salahnya apa?" kata BTP menirukan sang bunda. Tak hanya itu, ternyata banyak pula orang yang mencecar ibunda BTP dengan isu perselingkuhan anaknya. "Saya dengar anakmu selingkuh ya sama ajudan mantan istri," kata BTP menirukan berbagai pertanyaan miring soal dirinya. Mendengar pertanyaan itu, BTP menyebut sang bunda memberi jawaban cerdas. "Kalau dia ajudan anak laki-laki saya nggak jamin juga loh. Anak saya kan laki-laki. Sama perempuan bisa jadian. Saya nggak bisa jamin. Tapi ini ajudan istrinya, maksudnya menjelang 11 Oktober 2016, jawab ibunda BTP kala itu. Dalam vlog tersebut, BTP juga menjelaskan bahwa dirinya masih berhubungan baik dengan anak-anaknya. Namun ternyata BTP mengakui jika ia tak berhubungan baik dengan mantan istrinya Veronica Tan. Memilih memutus komunikasi, BTP ternyata kecewa dengan dua perlakuan mantan istrinya itu. Yang pertama, BTP kecewa saat Veronica Tan tak mengakui kesalahannya. Yang kedua, BTP kecewa saat sang mantan istri menyebut diceraikan lantaran BTP ingin menikahi Puput Nastiti Devi. "Kalau dengan mantan istri saya nggak mau kontak karena dia terus kemana-mana mengatakan sama banyak orang dia tidak lakukan apa-apa. Saya menceraikan karena pingin menikah sama yang sekarang, Puput," bekas BTP.